Dan bahkan di dalam Al-Quranul Karim, berbagai-bagai tempat Allah Ta'ala memuji dan menyebut tentang kemuliaan dan ketinggian umat akhir zaman. Namun demikian, di samping di saat umat ini mendapat jaminan, berbagai-bagai jaminan kemuliaan di sisi Allah, salah satu daripada kemuliaan umat akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu apa? Nahnu sabiqun al-akhirun. Kitalah umat yang paling akhir didatangkan oleh Allah Ta'ala ke dunia menjelang hari kiamat. Tetapi kitalah umat yang pertama-tama akan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke pintu gerbang syurga Allah Ta'ala. Maka hadirin yang rahmati oleh Allah semua sekalian, di saat umat ini datang ke dunia, Nabi beritahu, antum tufuna sab'ina ummatan. Kedatangan kamu melengkapkan bilangan umat yang ke-70. Bererti sebelum kita dah ada 69 umat yang datang ke alam dunia ini, mengimarahkan dunia ini. Mereka pernah hidup macam kita hidup. Mereka pernah bercita-cita macam kita bercita-cita. Dan hari ini kuburan mereka, kampung mereka sudah hilang. Nama mereka juga sudah hilang. Tidak ada apa lagi yang tinggal melainkan kenangan silam sahaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah Ta'ala hantar umat ini ke alam dunia ini betul-betul ketika mana dunia sudah berada di penghujungnya. Dan ulama kata, menjelang kedatangan hari kiamat, tuan-tuan, umat manusia ada di antara manusia, semakin dekat dunia nak kiamat, semakin hebat mereka membangunkan prasarana dan juga kemewahan dunia. Kita tengok banyak negara-negara Islam, semakin dia tahu tentang hari kiamat, walaupun dia yakin, Nabi beritahu di antara tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, kamu akan lihat ibu-ibu melahirkan tuannya. Wa antaral hufat al-urat al-alata, kamu akan tengok orang yang dulunya berkaki ayam, orang miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan pencakar langit. Dan anehnya, yang buat bangunan pencakar langit ni orang Islam, orang yang yakin tentang kehancuran dunia ni. Dalam Quran begitu banyak ayat tentang kiamat, surah-surah tentang kiamat. Bahkan saat surah-surah tentang kiamat ini diturunkan, menyebabkan uban di kepala Nabi telah tumbuh di kepalanya. Masya Allah, bila ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syib laqad syibta ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kami nampak kepala tuan, rambut tuan telah beruban." Nabi menjawab, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Surah Hud dan kawan-kawan dia, surah-surah yang seumpamanya telah menyebabkan uban tumbuh di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata ulama, dalam surah-surah ini banyak menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita yang tak faham tentang kedahsyatan hari kiamat, kita hanya mampu menyebut dunia dah nak kiamat, dunia dah nak kiamat, dunia dah nak kiamat. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, tidak ada bual bicara yang paling penting untuk dibicarakan oleh umat akhir zaman melainkan bicara tentang hari kiamat. Masya Allah, Allah Ta'ala beritahu, amma yatasa'alu, tentang isu apa yang mereka saling bertanya antara satu sama lain. Anin naba'il azim, tentang peristiwa yang sangat besar yang akan dialami oleh sekalian manusia, sama ada kita menghadapi kiamat kecil atau kiamat besar. Kita semua akan menghadapi hari kiamat. Orang Islam pun akan menghadapi hari kiamat. Dan orang bukan Islam pun akan menghadapi hari kiamat. Sekurang-kurangnya kita akan mati. Siapa mati, kata Nabi, man mata faqad qamat qiyamatu. Siapa yang mati berarti telah berlaku kiamat ke atas diri dia. Sakitnya mati, sakitnya sang sakaratul maut, sama macam dahsyatnya orang menghadapi hari kiamat. Sebaliknya, kalau Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat melihat kehancuran dunia yang kita sayang pada hari ini, ketika mana kawan-kawan kita cakap dunia sementara, akhirat selamanya, banyak orang mempersendakan, kau ni asyik cerita akhirat, dia tak cerita dunia ke? Kan? Dunia pun penting juga. Tuan-tuan yang mulia, pentingnya dunia jika dibandingkan pentingnya akhirat. Besarnya masalah dunia jika dibandingkan dengan besarnya masalah akhirat. Masalah dunia jika dibandingkan dengan masalah akhirat menjadi seperti setitik air jika dibandingkan dengan lautan yang luas. Kesengsaraan di alam akhirat, keletihan di alam akhirat,
kepanasan di alam akhirat, kelaparan di alam akhirat, ketelanjangan di alam akhirat, panjangnya tempoh masa berada di alam akhirat, jika dibandingkan dengan keadaan kita di dunia ni, keadaan ini akan menjadi sangat kecil dan tidak ada maknanya, Masya Allah. Sebab itulah Nabi-Nabi, kerisauan mereka nak tengok umat dia selamat di alam akhirat. Nabi SAW bila tengok Fatimah tidur di tengah malam di bulan Ramadan, bangun wahai Fatimah beribadat pada Allah. Fa inni la amliku la amliku laki min Allah syai'a. Di hari kiamat nanti Abah tak boleh tolong kamu. Walaupun Abah seorang Nabi, Allah dah berjanji dalam Al-Quran, wala tazir waziratu wizra ukhra. Satu orang tak akan menanggung, tak akan memikul dosa orang lain. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Setiap orang akan bertanggungjawab di atas amal baik yang dilakukan, dia akan dapat kebaikan, dan dia bertanggungjawab di atas dosa yang dilakukan, dan dia akan menerima azab dari sebalik, Masya Allah, dosa yang dilakukan.